jumpa lagi bersama saya, Tira Fitri dari Mastar. Selain membersihkan area genital, sitz bath adalah prosedur yang bisa membantu meredakan gatal atau nyeri di area bokong serta genital. Hal penting yang perlu pengguna ketahui adalah, meskipun anus dan alat kelamin terendam di wadah yang sama, hal ini tidak akan membahayakan alat kelamin. Pengguna hanya perlu memastikan bahwa anus dalam keadaan yang bersih. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari sitz bath. Meredakan nyeri wasir, mencegah infeksi pada kemaluan, mempercepat penyembuhan setelah persalinan, meredakan nyeri akibat prostatitis, meredakan kram menstruasi, dan mengatasi sembelit. Cara penggunaan sangat mudah, yaitu cukup cuci baskom hingga benar-benar bersih, letakkan baskom di atas dudukan toilet, alasi duduk toilet dengan keset karet, agar baskom tidak bergeser. Jika teman-teman ingin menggunakannya untuk berendam, cukup isi baskom dengan air hangat. Pastikan ketinggian air cukup untuk merendam area perineum. Duduklah di atas toilet dengan posisi bokong di dalam baskom selama kurang lebih 20-30 menit. Jika teman-teman ingin menggunakan sebagai perairan, cukup isi plastik dengan menggunakan air hangat sesuai dengan instruksi. Bukalah bagian atas pada bagian plastik, kemudian isi dengan menggunakan air hangat setidaknya di suhu 40-43 derajat Celcius. Gunakan penjepit jika teman-teman ingin membuka dan menutup selangnya. Nah, jadi demikian video dari kami Masta. Apabila teman-teman menyukai video dari kami Masta, jangan lupa like video kami Masta dan juga subscribe channel kami Masta. Dan apabila teman-teman ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar. Untuk info terbaru dari produk, silakan klik link yang ada di deskripsi. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video.